akhir-akhir ini memang kita Polri bekerja sama dengan BNN juga stakeholder terkaitnya melakukan suatu langkah-langkah upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Nah, melalui operasi Bersinar 2016 ini, langkah-langkah ini kita lakukan, baik ke internal maupun ke eksternal. Dengan berbekal informasi yang matang dari tim lidik kami yang telah mengintai di kediaman Oknum Brigjen S, kami membentuk tim khusus. Halo. Kita akan melaksanakan penggerbekan berdasarkan informasi yang kita sudah pertajam dari informan dan kemudian kita pertajam dari rekan-rekan yang lidik. Kita mendapatkan informasi di satu rumah salah satu oknum, ya oknum rekan kita inisial S, lokasinya ada berada di sini. Ini saya bagi untuk tim dari Indah di atas di kamar ya Pak. Siap. Di kamar. Untuk operasi kita ini langsung akan dibuat oleh Bapak Kapolres. Ya, jadi saya minta sekali lagi tolong benar-benar cek dan recek benar-benar, karena di rumah ini sudah ada satu bahwa ada barang yang disembunyikan oleh oknum tersebut. Pada pukul 18.00, saya bersama Wakapolres memimpin tim menuju lokasi kediaman Oknum Brigjen S untuk melakukan penggeledahan. Saat kami sampai di rumah Brigjen S, kami bertemu orang tua Brigjen S di sana, serta adik-adiknya. Memang pada saat itu Brigjen S tidak ada di tempat, karena sementara mengikuti pelatihan di Makassar. Mana yang punya kamar, Wan? Ya, perlu dia buka. Penggeledahan pertama kami lakukan di kamar Brigjen S. Berapa itu? 8 Berapa? 8 Berat
50 ya. 50 gram. Berarti ada sekitar 400 ya. 400 gram ya. Tahu nggak, Dek, ada ini ada di kamar ini, di dalam. Hah? Nggak tahu. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Hah? Nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Ini sabu-sabu, ya. Tahu ya? Sabu-sabu ini, ya. Setelah kami melakukan penggeledahan di kamar Brigpol S, kami tidak hanya di sana saja, tidak hanya di kamar saja, karena informasi yang kami dapat, barang yang diduga sabu itu disimpan di tempat lain. Itu barangnya biasa, sisanya dibawa ya? Tidak tahu. Di beras itu biasa di gawa itu juga ya. Kemudian kami turun dari rumah panggung tersebut menuju gudang yang ada di bawah rumah panggung. Pada saat kami melakukan penggeledahan gudang yang ada di bawah rumah panggung, ini kami sempat mengalami kesulitan. Sempat berhenti satu kali penggeledahan di bawah, kami melakukan konsolidasi. Jadi begini ya, kita geledah sekali lagi ya, tapi lebih mendetail ya, sampai ke dalam-dalamnya itu ya. Saya rasa mungkin belum sampai ke dalam itu ya. Saya yakin informasi itu sudah matang ya. Setelah ini kita masuk lagi di gudang, kita lakukan penggeledahan ulang. Siap. Kemudian kami melakukan penggeledahan lagi yang kedua untuk lebih teliti dengan mencari barang-barang yang mungkin sangat terselip ya, atau tidak sempat tersentuh. Luncur ke TKP. Siap, 86. Berapa berat nih? 1 kilo ya? 1 kilo ya? Setelah kita melakukan penggeledahan, baik yang kita lakukan di kamar Brigpol S maupun yang berada di gudang rumah panggung, jumlah total barang bukti berupa sabu seberat 3,4 kg. Ya, mundur-mundur, Ki, mundur-mundur. Iya. Iya, ada jalan ke mana tadi, Kak? Ya, baik ya. Ini apa? Istri dari Oknum Brigpol S sama adik sama kepala lingkungan ya. Ini hasil penggeledahan kita yang sudah kita lakukan.
kita temukan narkotika jenis sabu, ya. Yang 400 gram, kurang lebih 400 gram, 8 bal kecil ada di kamar. Ya, ada di kamar kita dapatkan. Kemudian yang 1 kilogram ini ada disembunyikan di gudang bawah, ya, tempat gabah itu saya lihat. Ya, ini sebanyak 3 bal besar dengan berat 1 kilogram. Kami melihat orang tua, istri, dan adik-adiknya sangat terpukul. Tidak menyangka kalau oknum Brigpol S ini menyimpan sabu-sabu yang jumlahnya banyak. Saya pun sebagai orang tua juga merasa terpukul dan prihatin, yang mana seorang penegak hukum harusnya menegakkan aturan untuk memberantas peredaran narkoba. Nanti kami butuhkan juga istri dan keluarga yang ada di sini sebagai saksi, ya, lingkungan. Barang-barang sudah jelas ini merupakan narkotika. Kita bawa amankan ke Polres, ya. Melihat banyaknya barang bukti yang kita dapat, ini memang sungguh mengagetkan bagi kami, ya, karena nilainya cukup besar. Kami mengambil kesimpulan ini sudah merupakan suatu sindikat jaringan narkoba. Motivasinya apa? Kamu istilahnya melakukan perbuatan dengan menyimpan. Saya cuma balas budi saja. Balas budi kenapa? Ya. Karena itu orang selalu saya pakai. Ya, kamu kan polisi, ya. Kan salah. Ya. Kamu dapat duit nggak dari situ? Tidak ada. Dapat nggak? Dapat keuntungan nggak? Tidak ada sekali. Kamu dikasih duit nggak deh? Hanya sekedar berteman makan, sering makan dengan itu. Dengan kenapa kamu mau? Itu kan resikonya besar. Hah? Kau sudah merusak organisasi, merusak karir kamu, merusak nama baik keluarga kamu itu. Dengan melihat usia Brigpol S yang masih cukup muda, masih bisa menjadi polisi yang produktif, berprestasi, dan berkarir, saya sangat menyesali sekali, dan saya mengharapkan ini menjadi cambuk bagi polisi-polisi muda lainnya untuk tidak terjerumus oleh hal-hal yang telah dilakukan oleh Brigpol S ini. Karena apabila telah bermain-main dengan narkoba dan terjerumus, ini akan susah untuk melepaskannya. Kamu menyesal nggak? Menyesal sekali. Saya merasa berdosa sekali karena kepada keluarga. Terus? Saya tidak bisa terlibat masalah ini. Saya merasa berdosa kepada istri saya, kepada anak saya, terutama orang tua saya pun. Kepada istri Susi yang dimana saya bernaung pun. Walaupun oknum Brigpol S ini merupakan aparat kepolisian, kami tetap melakukan upaya proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami tidak membeda-bedakan baik yang dilakukan oleh aparat maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Itu barangnya sama. Yang suruh saya simpan. Oh ya. Ya, mata rantai kan. Ya. Pernah nggak kau distribusikan jual ke orang? Tidak pernah. Jadi simpan doang? Ya, siap. Menyimpan ya? Siap. Dengan melakukan interogasi terhadap oknum Brigpol S, diperolehlah dua nama, A dan W, yang merupakan jaringan dari Brigpol S. Kedua orang tersebut ternyata berada di wilayah hukum Kabupaten Baru. Kemudian kami membentuk tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba dan Kasat Intelkam, berkoordinasi dengan personil Polres Baru, serta di backup oleh tim khusus dari Polda Sulselbar. Men-
menindaklanjuti hasil temuan pada saat melakukan penggeledahan di salah satu kampung di Kecamatan Paletian tersebut. Atas perintah Bapak Kapolres Pindrang, kami melakukan kerjasama dengan pihak Polres Baru untuk melakukan penangkapan terhadap dua orang yang dimaksud. Halo? Ya, gimana? Penunjukan informasi terakhir dari salah satu anggota tim, ya, bahwa kendaraan yang digunakan oleh target orang lintas di Kota Baru, ya, antara jalan Pur Kota Baru dan, ya, Kota Sopel, kan? Ciri-cirinya ada ciri-cirinya, ciri-ciri mobil ada enggak? Penerangan warna hitam, ada nomor polisi DD 5 Berdasarkan hasil informasi dari tim gabungan Polda Sulawesi Selatan, salah satu tersangka berada di Jalan Raya. Kemudian dari baru bersama kami melakukan penangkapan. Juga ini bagus juga persembunyiannya. Ya, stop sebelah belakang. Ya.